Hasil final Piala AFF 2022 antara Vietnam versus Thailand berakhir imbang. Leg pertama final Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 antara Vietnam versus Thailand tersaji di Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam. Vietnam yang bertindak sebagai tim tuan rumah pertama kali ini harus mengakui kehebatan tim lawan, yaitu Gajah Putih. Sebenarnya, anak asuh Park Hang-seo sempat unggul pada pertengahan babak pertama melalui Tin Ling Nguyen. Namun, keunggulan tersebut hanya bertahan sampai menit ke-48, di mana pada menit tersebut, tim Gajah Putih atau Thailand berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama melalui Poramet Ajfria. Kemudian, tim Gajah Putih malah berbalik unggul pada menit 63 melalui Sarak Yoyen. Vietnam yang tidak ingin malu di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri berhasil merespon gol kedua Thailand tersebut melalui Phu Phan Thang, tepatnya pada menit ke-88. Gol tersebut pun menutup babak kedua tersebut dengan skor 2-2. Alhasil, leg pertama final Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 ini berakhir imbang, di mana Vietnam setidaknya harus menentukan kemenangan di leg kedua yang akan bermain di stadion milik Thailand. Sedangkan Thailand hanya butuh hasil imbang 0-0 ataupun 1-1 untuk bisa mempertahankan gelar juara mereka.